Mana enaknya, woi? Aku pengen beli biar itulah, biar kenceng. Ntar Yang beli malah yang kagak kapan? truknya. Berkapan? Kalau mau Truknya. kenceng sama aja. Kan yang Renault. Volvo. Kan yang mau Volvo kenceng. Tapi gue kenceng kok Renault 2. Sama Renault juga kenceng. Pakai mesin Volvo Renault 2. Waduh amat. Formalnya gimana itu? Oke, sharing-sharing dulu. Nanti nanti gue ajarin. Aku juga udah agak lupa tuh, kemarin nanya temen anjir. ATS, ATS bagus nggak di? ATS lebih bagus grafiknya Tapi beliau dan nunggu, lebih berat. nunggu. Gak ada duit bangke. Beliin dia, Optin, itu optin beli aja beliin. Reja kan dah kerja tuh, beliin. Nah, lagi amsyong gua pak. Ya beliin. itu kalau misalnya pos media cepet saya datang. Kalau gue ngawal pesen pos media 500 dapat gue masih aman tuh. Terus siapa yang mainin itu anjir? Dulu mainin air suspension ya? Apaan? Mainin air suspension. Enggak. Tuh kayak gitu tuh. Agak Fisik anjir. bocor-bocor itu. Knalpot. Oke, dah live terus. Buka Emang truk MT-nya. mic gua tuh kayak gitu di yang kadang. Bukan tuh ini suara dari game. Oh, di game. Enggak. Woi. Enggak main Lu lu. gitu. Lu udah ada yang kecu. DLC Kron. DLC? Kron. Gak ada, woi. Reje tuh. Hah? What the fuck is that? Apa DLC DLC apa? dia bawa dua kargo berat men server apa wih TFN yang paling bawah kan? Yang paling bawah ja asli ja lihat sih ja apaan ini gue SS nih anjir serius tuh serius aja nih tuh dua kargo tadi tuh depan tuh yang lewat iya itu dua itu kan pilot gimana aja. kenapa kita kargonya anjir paling bawah ya Iya paling bawah. paling bawah Itu berapa road ini? rules Iya apa iya iya. ya Free ROM. No rule. Di not Discord rules kan? di Disburg ya Iya. Oh iya, yeah. Lu udah live one? Udah live. udah Nah, gue start dulu bentar. di Discord ya ntar ini ku setting lagi Apa dia kalau anda males buka Google dengan keluar desktop anda bisa menggunakan shift dan tab sip dan tab kenapa terus pilih browser browser ya bener terus juga anda tinggal buka-buka bener juga kan itu sama aja browser namanya iya browser Google. Oke bentar kita mulai ke desbek 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 wih Disperk bisa. wow ETS ngeclash ngecrash dong Wah, serius nge-crash. nggak ngecrash sih dia not responding nggak tahu kenapa tuh Terus kenapa? ntar lo kenapa nih Di sini yang rusuh orang apa nih di sekarang nih? Nggak tahu. Dulu kan Semuanya rusuh aja. kita gue begal-begalin anjir. Gue begal 2 hari. Lumayan aja. Kan Oke nanti. iya ETS-nya mah mabok ini ETS-nya mabok kuy. Kenapa kan? Nggak gerak dia. Yes. Iya. Nge-freeze ya? Iya nge-freeze gitu. Padahal nggak kagak ini loh. Kagak nggak not responding gitu. Buka ulang Oh, dah. coba lihat penggunaan Tuh, RAM-nya udah. tuh penggunaan Oh, RAM. pas loading mau masuk ya, Wan? Iya, abis masuk Ya, kan yang
di tengah yang emang begitu bang, emang begitu. Gak gitu loh, gak gitu. Gua dari awal emang kayak gitu aja pas main bang. Udah dalam, udah dalam di dalamnya loh. Udah in game ya. Iya udah in game kan. Ya ntar. Pas profil terus masukkan. Iya di situ. Di lobbynya, aku login ulang lah. Ah bingung gue cok. Ntar aja bentar kok, bentar aja ini. Santuy lah. Sampai jam 3:30. Kita jam sampai jam kita sampai sahur ya. Iya, sahur kita udah off gitu. Senyampainya nyampainya di aku aja tadi. Lebih belum bisa berapa jam. Lama kalau lewat tol mah cepet ya. Iya. Full tol aja ya. Lewat tol aja, lewat tol. Itu lu udah full tol sih. Iya. Sudah masuk full tol. Nggak lewat ini. Tapi itu ah jangan lewat Helsingborg. Kita langsung lewat. Kita mau langsung nyampe mau lewat kota. Eh Bas, kalau lewat kota kan kalau buka ini tuh apa tuh? Iya kalau ke kota. Iya. Merk di DLC ya kalau kota. Iya itu DLC. Skandinavia. Lu waktu itu punya aku, ya? Aku belum punya DLC, wui. Udah. Yang itu kan lu beli sepaket pak Skandinavia. Ada gue. Kalau Skandinavia mau udah. Ya, udah. Oh, itu kan Skandinavia. Aku beli sepaket ya dulu. Iya, 15 ini anjir yang bareng sama gue waktu itu pertama. Anjir gue sendiri bambu ya. Ini gimana mau lewat tol apa mau lewat kapal nanti? Tol kapal mah kedapetan. Aku beli truk online dulu. Apa? Oke. Ayo apa truknya? Apa Renault ya? Renault yang paling pojok. Paling pojok yang di mana? Ya. Yang apa ya? Paling baru ini. Paling mentok kan yang paling kanan itu. Paling kanan Boy online paling kanan apa namanya yang slipper itu ya. Iya ya coba hike slipper gue lihat ini dulu ayo lo hike slipper kan tar lu delay ya kan dia emang delay di situ. Oke bentar. Iya, yeah, yang T-Hex Slipper, Slipper itu. Yang Hex Slipper kan? Iya yeah. 520 HP itu. Iya, yeah, 520 power. Kostum. Sesisnya kalian pakai apa? Sesis berapa ya? Bentar bro. Ya, 6x4 ya? Berapa ya kita ya? Lupa. Di, lu berapa di? Sasis kalian apa? Yang roda 2 gue 4x2 ekstra kalau gue sasis 2 2 itu aja? Lebih enak lah, enteng sih lah. Bentar. Sasis 2x2 mesin paling bawah itu yang 520 HP ya. Lu liat aja di performanya tuh di kanan tuh kan ada analisisnya tuh. Ntar gue share dulu. Temen gue pada aku kayak polos sekali gitu warnanya. Jangan lupa bergerak ya. Oh iya, pasti gue udah bergerak-gerak sih dari tadi. Tonton dikit aja. Iya, tahu gue. Ya. Dikit. Lo baru bantu bergerak. Oke, dikit. Bam. Dibilangin gerak gitu ya. Jangan lupa gerak. Jangan lupa gerak. Asem. Udah gerak kok gue. Back.
apa ya, corona. COVID-19. Aneh ya. Enggak ah, masa COVID-19 sih? Tem menunggu ah, gak bisa panjang ya. Apa nggak bisa panjang? Ini driver nickname-nya. Gak tahu, gua nggak pengen gantiin driver nickname. Sahur. profil baru. Itu amat lah. Lo lo kok layar satu yang sebelah gua hitam. Ayo. Ini langsung di Duisburg lah ya, di Duisburg. Alah. Langsung. Udah jadi tiga rumah. Itu kan. Enggak, 475. Yuk, di mana Duisburg-nya? Iya. Ah, ini benar. Mana ya Duisburg? Ini dia. Oh, Duisburg. Corona. COVID. Oh iya, lupa. Enable slot. Sekarang harus nyalain lampu ya dia. Kalau enggak di-kick anjir. Itu mandi gua set. Peraturan di kapan tahu. Oh, lupa di Duisburg. Di Duisburg. Ah, terus di yang ini apa tuh MBFG ya? Aku yang dari Düsseldorf ya, soalnya Duisburg aku garasinya kurang. Oh, aku dari Düsseldorf ya. Düsseldorf. Ah, Düsseldorf. Oh, yeah. Mana ya? Düsseldorf. Kayak gimana aku lupa loh, biar aku langsung dari ke Dusel gitu. Oh, ke garasi ini. Iya. Yeah. Langsung dari Dusel. Kayak gimana cara? Iya. Nih, ke garasi. Plat nomor gua COVID-19. Ke garasi manager. Deh, garasi manager. Garasi manager. Nah, itu pilih garasi Duisburg. Habis itu travel. Bukan, aku Dusel tadi. Mana dia? Iya. Enggak tuh pilih yang ini, Duisburg. Garasinya. Ya, masalahnya aku kan di sana, Pak. Iya, ya, truk di sana. Ya udah. Düsseldorf aja. Starting jalan dekat kok. Enggak jauh banget itu. Kita nyamperin. You cannot traveling on job, ngambing. Lu lagi ada job, Bang. Buang dulu jobnya. Lu mobil quick job apa mobil sendiri? Mobil sendiri lah. Oh, gua kena quick job. Gila, quick job. Jadi quick job. Quick job masih zaman anjay. Nggak guna. Siap tuh ya, craft siap tuh. Oke. Okay. Temen lah temen yang nonton. Oke. Okay. Mana nih garasi gue, woy? Garasi. Aku kok manual. Gak jago manual aku kalau pakai keyboard doang. Pakai mouse doang enak. Enggak, sesat aku gak bisa pakai mouse loh. Gue belajar enak berhasil. Enak kok pakai mouse. Ganti settingan dulu. Sample automatic kan itu yang langsung jalan. Iya. Gua malu nih, apa tuh print. Yang pakai automatic aja. Cara ganti mobil gimana? Aku lupa loh. Ini truk manager. Truk manager. Garasi ini di mana tuh? Nah, itu terdeliver. Ada tiga. Oh, iya.
Renault. Beli apa? Beli baru. Baru drive it kan. Iya. Yeah. Oh, langsung aja kan bisa ini, bisa langsung apa? Ke garage manager kan. Traveling langsung bisa. Iya. Yeah. Sini sebelah gua tuh yang tadi. Apa tadi? Disburg? Iya, yeah, Disburg. Ini ngapain nih ada truk? Lu pakai mobil apaan, Wan? Renault. Sama sama kita. Sama, oke. Okay. Nice. Geng Renault aja. Ya karena ada mobil barunya ini tuh Pak yang ini. Cara cara nyalain lampu kayak gimana dulu, Pak? LLLLLL. Oke. Anjir lupa ya, Cuk. Di mana kalian? MBFG. 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 Depan garasi. Ketiduran. Ya. Dozing, dozing. Ah! Tolong. Ya. Dari dulu gak bisa ngakir ya. Depan garasi, aku bentar aku tidur. Ngapain aku depan garasi? Kan di garasi bisa tidur. Fatagunya di nonaktifin aja, Wan. Hah? Fatagu. Buka setting. Fatagu. Bentar, option. Bentar aku masuk dulu. Bentar, Bang. Fatagu. Ya belum. Option, top. Option, ya. Option. Terus Gameplay speed limitnya di checklist. Hah? Apa? Speed limit di paling mana? Ya, speed limit paling bawah? Di... Bentar speed limit itu di... Wait speed limit. Oh, trucks. Okay. Itu on checklist lah. Checklist apa? On checklist. Hah? On checklist. On checklist kan. Oke. Okay. Yeah. Udah itu. Udah. Terus setting simulation ada di game setting. Apa di gameplay setting fata apa? Di gameplay. Oh ya, fata. Terus di game setting, fatigue simulation. Ya, di on setting on itu kan. On checklist. On checklist sama traffic conventions. Traffic on? Convention. Bawahnya. Bawahnya. Ya. Oke. Okay. Udah. Ya. Oke. Okay. Sip. Yo, woi. Ya baik. Ya bye des. Bagua namae. Eh, pengku ada truk speed limit dong. Nge-checklist. Berat kali. Di mana kalian? Ngambil apa? Ngambil di mana? MBF ya. Iya, iya. Kalau gue sih ngambil dari itu beli. Nanti tunggu aku setting itu ya. Apa? Setting map dulu. Lo satu ngikutin si Aldi kan lanjut gue masa cok setting depan, nah. Settingan string wheelnya ngeri kali. Epic pakai string wheel jadi kayak gini bener. Gue default aja nih, gak enak bener. Yang berapa? Ah yang berapa ininya? Ah, trailernya dua gandeng kah? Satu. Kalau ada dua gandeng pakai Wan. Kalau ada dua gandeng pakai. Ya. Lu nemenin gua. Lu 0 ton kambing. Kagak, gua enggak bisa 0 ton. Okay. Normal. 0 ton. Baru gua lagi benerin setir dulu. Ini bukan sebenarnya kayak bukan dua gandeng loh, tapi panjang gitu. Warna kuning. Ya, pokoknya ada dua trailer, Cuk. Iya. Kuning, warna kuning gitu dia. Biar steer-nya smooth. Gua ambil lah. Steer mau smooth, biasanya ke kiri. Iya, lebih tahu kiri. Iya, lebih kiri teman. Mantap. Kalau pakai mouse ya, kalau pakai keyboard mau, nggak pernah gua. Kayak gimana kontrolnya? Pakai kiri ya? Ya steering sensitifnya. Kiri kan?
Iya, kalau misalnya itu latar belakang enak-enak ya lu ntar kalau cepet. Enak lu pas mau belok mau mana gitu. Ini nggak jalan Tapi sih. kalau pakai keyboard kemana? Setengah? Kiri Gua aja. nggak tahu, gua nggak tahu. Gue itu pakai mouse sekarang, keyboard udah nggak pakai. Gak bisa aku kalau pakai mouse Ini kayaknya. aja di seperempat aja, seperempat ke kiri. Iya, seperempat kiri. Biar nggak terlalu apa tuh Oke. lompat ngeklik itu Ini hitungannya dua gandeng atau apa dah? bebas kan. Ada ketabrak enggak nih? Asli Lu di aku mana lah? ini di depan ngambil trailer. Oh, mesti di kota itu. Iya. Yeah. Makin mesin aja. Mana kalian? Di Duisburg, cok. Disburg Duisburg. di mana? NBSG. Ya aku lagi di NBSG. Kok nggak ada luar? Kok? Bentar, lu kan ada map one. Ya, maaf. Maaf. Ya, di Disburg. Nah, udah tinggal klik. Hah? Depan garasi pokoknya. Apa? Disburg? Klik aja Duisburg ke depan garasi. Ya, depan garasi. Iya, aku di udah di sana, woi. Oh, aku masuknya offline kan, offline kambing. Hah? Offline aku. Offline dia. Pantes. Bodoh. Bodoh. Kayak gimana ini biar online off dulu kan? Pakai saya. Off dulu. Itu. Hah? Truk MP, truk ke. Ya, truk Truk MP emang sempi. emang truk MP aku tadi disconnect kayaknya. Oh, disconnect ya. Udah masuk lagi anjir. Lagi, pulang lagi, quit, login lagi. Efek itu, efek ngebikin itu doang, bikin truk doang sampai desa kami. Ini kalau dimatiin nggak apa-apa, Di? Nggak apa-apa kalau mati mah. Nggak DC. Nggak bakal DC. Yang penting gerak aja. Spam chat. Woi, 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 salah. Salah jalan, salah mana jalan. Spam chat gimana lupa gue. Ye. Oh iya. Yeah. Ah. Terus pasti enter. Di suasana pagi. Matiin masukin lu bantu. Lampunya matiin juga gitu kan. Lu gardanya berapa wan? Dua atau dua? Gardanya satu apa dua? Dia kayak dua gitu. Yang gardanya kecil satu, gede satu. Begal lagi nggak ya? Ah, maksudnya bagian belakangnya ada dua ban apa satu ban? Ban, oh itu sasisnya Itu atau namanya gimana? gardan, Bambang. Sasis Iya, atau chassis 4x2. Iya, dua, 4x2, dua 4x2. sama kayak itu saja. Oh, pakai dua. 4x2. Iya. Ya udah, antar lo dulu, gue ganti dulu. Biar biar sama. Alah. Udah nih. Mana kalian? Ya aku di Facebook. Ya udah di Facebook aku ini, woi. NB NBFG. Iya udah di NBFG ini. Udah lu gak masuk aja itu. Akang lu wan. Anjing, ini susah woi mundurnya kayak gimana. Susah, susah, emang susah aja. Kayak gimana mundurnya? Lo juga puter balik. Susah ya kalau misalnya mundur. Itu bener dong. Itu waktu itu. Gak bisa mundur weh aku. Terbalik, terbalik, terbalik. Terbalik, terbalik. Nah. Nah. Gila lu dua itu.
Berat loh. Berat lah. Berat, sangat berat. Aku setting ini dulu ya. Setting nih, setting slow. Mapnya dulu. Mapnya ke atas ya. Iya, ke slow. Ke slow. Betul, sekarang udah pakai stiker itu loh, Wan. Oslo dari Oslo ke Oslo-nya kemana aja ini? Jangan lewat rute ini. Jangan rute ini apa tuh? Oh ya, aku beneran dong bagi yang panjang. Kan susah, Wan. Biarlah. Itu air suspensinya siapa yang pakai? Nggak tahu. Lu nggak susah apa, Wan? Hah? Pakai teman gak susah emang double trailer. Gak tahu dah. Ya. Di. Woi. Woi, si bensin dulu. Oh, langsung tekan itu langsung langsung pas ya. Satu kali tekan dia langsung jalan pas itu. Oke. Dah. Pakai HP aja. Hah? Pencet stack lo buat trailer. Bensin lo ini berapa liter? Di. Bensinku full. Bensinku full. Lu baru beli Bambang. Ntar di tol kalau mau pom. Nih, jangan lupa jalan aja. Gerak-gerak aja. Entah apa. Akan nyelpamin. Jat. Mata nih gagal. Pakai cam Mamang, truk ganteng Mamang. Ya enggak pakai face cam aku karena itunya lagi dipakai. Duluan lah ini. Lu udah kemana? Pom bensin mana? Tol. Itu kan ada pom bensin atas ya. Pom bensin aja depan. Ya udah ya. Woi, Erja, duluan ja. Lu gak jelas biasanya itu ja. Kagak tuh jelas sekarang. Enggak, Aldi lagi ngisi bensin bentar. Lihat trailernya di bawah. Hah? Bukannya duluan? Kanan. Ini gue jam ini. Lu duluan. Nunggu di jalan tol aja dia. Ah, berat kali lo, nyangkut kambing. Woi nyangkut lo. Lu udah tahu trailer ganding, anjir kan buntutnya panjang itu. Ngambil itu lu majuin dikit, Wan, ngambil beloknya. Nyangkut. Ntar di jalan tol pakai cruise control, Wan. Cek. Mati. Nyangkut dong. Berat tengah. Lu berapa ton, Bang? 15 kan sama. Tahu berapa ton ini? Pencet. Setirnya bukan brand lawan. Itu 1% loh. 17 ton minyak ini. Ayo. Oh, beda 2 ton sama Mbak. Ya gas ya. Jaga kecepatannya di 20 hewan. Apaan tuh? Aduh, Mas Kodi. Jangan. Hampir. Itu tadi depan gue ada mobil polisi. Skodanya mabok. Berat bener, woi. Itu si Aldi udah ngejar aja tuh. Gamping ya, emang. Pelan-pelan aja, Di. Ini ada pembensin di kanan lu, malah yang isi-isi itu. Tuh, ja, lu diomelin ja. Gak jelas anjir ya. Berat kali lo. Wan, kayaknya gue nolpon dah, Wan. Makanya lu kenceng kali, gue bilang. Ini, wah, rusuh nih. Lock. Woy.
Enggak ditabrak dong. Wah 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 wah. Wah. Woi, nge-cheat, woi. Dek itu. Iya, gua. Des, anjir ditabrak lagi aku, woi. Namanya apa? F7 aja, F7 ke bengkel. F7 bengkel. Iya. Ikutin gua aja. Okay. Yang enggak perlu tuh. Iya. Lu gaskan, gaskan. Entar lu ke servis dulu kan ya? 19 gila di. Itu hacking anjir. Servis. Collision hack. Servis, servis. Itu tadi ada relatnya ya kan? Hah? Dari latmin. Anda ada relat. Laporin juga. Kalau tahu aku satu ini aja, satu trailer aja lah. Berat kali. Ganti ya. Enggak. Nyoba saat ini aja enggak apa-apa lah. Yuk, gas. Ya udah, ikut lagi. Stadion. Taruh. Hati-hati. Kok lu kayak... Iya kak, gue di belakang lo. Lu kayak gitu bener deh nekungnya. Nekungan siapa gue? Ja. Apa? Kan ngeri kali. Masih tembus. No collision. Awas ya. Taruh. Mundur. Jaga jarak. Jaga jarak. Itu hajat tuh kenapa sih? Aku lupa. F. Nice. I got a shutter action, man. No problem. I got them. Gak enak amat sih. Kalian malah lancar kali pakai mos ya. Iya. Aja. Ngeri kali. Ya, lagi kaget tu. Diam. Let him talk, man. Gak usah lampu merah, terobos. Woi. Ayo mau bawa. Ah, lihat aja. Wan. Gilaan. Betul. F7. Bel. Yeah, let's do that. Yang damage apa? Tunggu situ. Kalau damage F7 aja lawan. Damage dikit kok, enggak damage bener. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita jalan 20 km lawan. Kita buat kontrol. Lu berat. Ntar gue kan nyusul dari belakang ngebus dikit. Lu tahu 30 ya. Lu tahu cruise control kan? Tekan C ya. Iya. Yeah. 34 Allah, aku ditabrak lagi. Labrak lagi. Udah. Ada orang. Balik lagi. Ke grass gitu. Ditabrak woi. Ini sih kalau udah sampai tol aman ya dia. Aman. Kalau udah makin ke atas. Cruise control pakai apa tadi? Tekan apa? Woi, bangke. Hah? T. Cek. Oh. Oke, yuk. And Mac lah. Tunggu depannya aja, rumah. Kayaknya ngelek pas duluan. Ditabrak Skoda. Baru ku servis. Nasib banget ya, Ewan. Awas cheater di belakang. Cheater nanti belakang. Ya. Itu udah ada sama adminnya tuh. Ini adminnya ini. Bukan, itu cuma orang biasa. Kalau dihalang dong. Admin MTK warna merah. Boleh kau tekan dari tepuk langsung ajar. Gak bisa dong. Ngestak aku efek ditabrak Skoda. Asli rame lagi loh, mereka pada di sini lagi. Oh, jadi ada nge-cheat ya? Nah, it,
tuh ada yang nge-cheat si Mister tadi loh. Iya, iya. Wih, 203 nih cheatnya nih. Awas ya, ditawar. Save ya, save ya. Hah? Save, save, kalau nggak F1, F1. F1 biar nggak bisa ditawar. Oh, udah. Oh, si Mister. Iya, dia nge-cheat ini. Jadi pengen pakai mouse juga tuh, cuma aku gak berani wey. Kalau pakai mouse mentok kiri aja. Pelan-pelan. Jangan mentok kiri, saya dikit gitu deh. Iya, saya dikit. Biar kalau apa tuh. Kalian masih depan kan? Masih, masih. Lampu merah. Mas. Ini dia lagi butuh itu tuh. Di Poland. Jalan aja. F1 lu lepas dulu beko. Udah. Duluan. Gak enak bener pakai keyboard lu. Duluan man. Truk gandeng duluan man. Alah, truk gandeng. Lu yang gak gandeng aja langsung gitu. Ngerem. Kan kalau gue yang depan nabrak lagi gitu. Iya, apalagi di belakang Aldi ya. Berapa km kita nanti? 80 aja ngikutin speed limit. 80. Oke. Okay. Bapak ditabrak lagi kan gila. Nanti ada rest enggak? Ada di tol. Okay. Ku coba nanti di tol itu enggak settingan pakai mouse. Hati-hati, Wan. Lo terganteng jangan kencang-kencang. Iya. Yeah. Enggak apa-apa kita dikebegal ya. Bentar. Aldi, enggak bisa ngerem terlalu enggak bisa ngerem dadakan pasti. Langsung nikung juga. Pasti langsung spasi kalau mau ngerem. Pakai engine apa ini? Sensitive braking-nya mentok kanan. Ini di belakang aku nih, jaga jarak. Enggak jaga jarak lah orang aku trailer kayak gini. Bentar. Hati-hati. Gelap kali, gua tahu kalau lu ngalangin jalan woi, aku di pertigaan woi. Nah, di sini cuman ini sepi nih, udah mulai sepi nih. Ntar aku depanan dikit, nanti suruh Aldian depan aja. Soalnya Aldian suka ngelak kalau depan, kalau belakang ntar dia nabrak. Ya udah, aku mau setting ini dulu. Ntar dulu, aku mau setting dulu bentar. Setting, option, control, pakai mouse aja. Yang aja ya, pakai mouse. Steering mouse. Sensitifnya kasih dikit ya. Oke, kita coba ya. Yuk. Duluan. Jalan man. Ya. Server mati main ETS. Iya, server mati aku main ETS. Itu Aksur Gepal soalnya mati servernya. Oh. Main ETS lah bro, biar kebegar tuh. Mega. Kenceng kali Aldi lu nonton. Oh, diingat. Aku gak bisa pakai ginian lo, gak bisa pakai mouse lo. Ini kalau kebanting setir langsung ngejungkel. Ayo Wan, belokan lu Wan, ayo Wan. Waduh. Apa aku yang gila usah. Aku cruise control aja. Cruise control gitu. Cruise control aja. Jadi hati bang, kayak ngomongnya. Pelan-pelan, hati-hati. Mana, sebelah mana, wey?
lurus. Aku nggak lihat map. Itu belokannya tajam loh. Aku di sini loh ikut apa? Ikut touring orang mati mulu aku di sini pakai itu pakai kopling. Oh. ETS. Iya, pas lagi pakai steering wheel. Oh. Bikin macet touring orang dong. Berapa kilo? 80 ya? Yo, Aldion ya. Biasanya Aldion tuh paling debet. Paling ngegas. Karena perjalanan kita kuat. Bisa sampai 3 gas. Jam nih. Di Aldi, gas 80 langsung lah. Soalnya kekejar. Oke. Tengah. Ini kan jalan tol. Lu mau di tol Indonesia jalur kiri untuk mendahului gitu. Biasanya kiri kalau terbiasa. Ya kalau Eropa kan. Kan tuh iya. Aldi katanya 80. Dia ngegas kali loh. Nah lo. Break. Tahu. Kenapa? Gue ego copot aja. Gue ego copot tuh. Bisa trap. Awas belakang ada orang. Ayo 80 ya. Biarin orang dulu, biarin orang dulu. Iya, ntar gue sini ntar. Biar belakangmu aja. Di belakang. Iya tahu. Kan gue kasih tanda. Lihat kiri. Lu masih pakai hajar kambing. Tanda. Enggak makin gua. Enggak pakai gua. Dia masih di belakang lu. Enggak udah yang kiri. Pindah dia ke kanan dia. Oh ya. Jadi 80. Oke, siap. 80. Udah lama jadi nostalgia juga hewan ya. Aduh, lama kali enggak main ginian lo. Bawanya langsung gandeng 2 coba. Balik-balik bawa gandeng 2. Gila. Main di kayak ular nih. Kayak ular. Cruise controlku 90. Orang disuruh 80 nih 90. Aku ngejar kali, ngejar kalian. Oh iya. Kalau ngejar mah gampang. Aku cekutin cruise control. Iya. 100 aja gimana 100? Enggak. Gila. Kayak gitu juga dingin. 80 kelamaan gila. Ya udah 80. Kan emang kita menikmati. Nikmati perjalanan we. Apalagi kalau jalanan ini bangkat. Mau 100? 100 saya biar cepetan. Ya udah. Belum. 100 nih. Aldian mah cepet. Dia naiknya orang dia nolton. Nolton. 110 kah? Oke. 110. Ini 110 aja belum ngejar tadi gua. Aku masih 100 loh, 90 kan. Lu 110, aku cuma 100 doang ini bisanya. Lama naik ke 100-nya. 110-nya lama. Keberatan. Iya, keberatan. 100-nya 100. 100 aja, Nya. Ini 100 lah. Gue sambil ngejar jarakku juga. Ngedep tuan lu kan. Kok ngeri. Tikungannya kok ngeri. Emang bisa tuh teleport ya? Enggak tahu. Banyak loh yang kena teleport.
kayaknya ngebug sih atau ngelag gitu kan. Kan ngelag ke telepot-telepot. Bisa kesalahan sistem. Mungkin karena server baru. Server biasa udah gak bisa ngeblong biasa ya. Gak bisa lawan lampu merah ya. Jarak kita jauh loh. Oh iya. Oh jaraknya beda 300 sampai 200 kilo. 100 kilo tuh Malaysia. 100 kilo kan. Mau lihat ular enggak? Enggak, enggak mau. My slaves work as workers. Si keblir gitu. Bukan Bruno Mars. Vodka, vodka. Vodka kan. Tequila. Ini kayak bapak-bapak nih sambil ngopi ya ini. Udah enak ini. Kok kagak bisa-bisa ya cruise control? Kalau udah di cruise control dan di gas diemin aja. Wah. Oke. Okay. Ngebut lagi Wan. Ini si Aldi cepet banget nih anjir. Emang Nmax dia bilang 100 kilo. Dia ngegas gitu. Terus kita tambah 100. Dia sumpah gua 100. Lu 100 kilo asli, tapi karena lu 0 ton jadi kenceng turunannya. 4-2 cowok. Nggak 120 woy. Lu aja Renja, Renja, Renja kebalik. Balik, kebalik. Renja, Renja nggak bener woy. Kebaliknya. Kebalik. lu tiba-tiba nyetok gitu. Oh, lu kan gak jaga jarak soalnya. Gak, lu tadi tiba-tiba kayak nyetok gitu. Ngelek kayaknya kamu ya. Langsung pengen ngindar aku ke Bali. F7 gak tahu tuh jawab apa enggak. F7 di mana ntar gue liat dulu. Oh, Bremen. Jauh kah? Setengah aduh. Soalnya aku ke Bremen ya? Yaudah kita jalan duluan. Kita ke Bremen. Oh, lu tunggu di tol aja. Lu tunggu di tol aja kan? Asli. Awas jangan salah tol ya. Kaget aku lu ja. Ayo aja kita ngebul ya. Duluan di, lu yang nonton duluan. Gue ntar kebalap apa masalah. Bremen? Duluan ntar gue bales. Kagak lah. Enggak. Tolnya di mana? Tol ini. Duisburg. Tol arah Hamburg. Oslo. Mana ya? Ke Hamburg. Tol arah Hamburg. Ya. Aku depan Bremen aja dah. Ya. Ya, oke. Okay. Lihat nih di belakang Aldi ke balap nih. Wih, serius. Asli Raja. Mana ada aja. Ja, lu belakang aja dah aja. Ya oke oke. Kaget aku. Asli, mabok lah asli. Kayaknya dingin banget aja itu. Gua tuh gak nonton tuh. Speed gue lama naiknya. Capek gua kenceng kali ya. Beda berapa ini ya gua sama Aldi ya? Beda 700 meter. Udah di Bremen nih. Bentar ya. Bremen di mana? Yang di puteran atau tuh kamu tuh. Iya. Entar berhenti dulu. Enggak sampai di puteran itu loh. Puteran naik aja. Ngedrift dong, Pak. Saya puteran
Ya kan ada tunaikan. Oh, lewat sana aja. Duluan di, atur formasi gue paling belakang di. Reja paling belakang aja atau Reja paling depan dah. Hai. Dawan, lo langsung naik kawan. Lu. Ini sebelah kanan. Oke. Enggak main, dia enggak main. Router gue nyala tuh. Oke. Yang bener aja lu nyetir ya. Aku terus kontrol, Pak. Jadi speednya sama aja. Udah, ada gas ya. Duluan aja duluan, kita belakang. Ya, lu duluan aja. Lu ladder dah, lu trailer satu soalnya. Kita kan berat ya, kita berat ya. Tapi lu rem aja mendadak, kita langsung mendal lu. Pakai quick save, fun. Hah? Pakai quick save. Buat apaan? Gua usah. Kalau misalnya ada tabrakan tuh ntar pakai quick save langsung gitu ya di masa. Betul. Jadi nggak usah tujuan langsung. Kan, Aldi kenapa tuh kayak ular kami? Betulin headset, Pak. Baru, Bu. Kayak ularnya itu gak jelas bener loh. Bensin masih aman kan? Oh, masih lah. Aman. Aman. Kok cepet kali naiknya kamu, Di? Beda sih, beda 2 ton ya. Makanya lah. Pakai berapa? Shifternya berapa? 6 apa 12? 11 kan. Shifter lu 12 apa 11 apa 6? 12. 11 kan shifternya. Iya, shifter ada yang 6, ada yang 12. 12. Ada yang 12. Tambah 2. 12. Di lewat Hamburg atau lewat ini? Ikutin aja lah. Ya udah lu belakang gua sini. Maaf gue beda-beda. Woi, aku ketinggalan, woi. Bu 100 km loh, Reja ngebut tuh. Kalau yang paling depan pasti ngebut dah, serius dah. Karena kan menikmati jalan tol yang sepi. Kilometer gue 99. Depan belok kiri ya. Iya. Nah. Oh, berarti benar sama arah kayak gue. Iya, satu kali klik. Oke. Okay. One click destination. Destination. Kok lurus ya? Kan emang lurus naik muter. Kenapa kalian lurus, woi? Salah, woi. Jadi salah. Kok. Udah gue putar balik dah. Gimana muter balik panjang, Cok? Oh, panjang ya? Panjang weh, ini tol kambing. Bentar. Bentar balik aja, bener. Ladernya nyasar. Enggak gini lah. Weh, itu gimana? Susah nih weh. Itu ada orang langsung tabrak, langsung kebanan ini. Di, awas di. Hah? Emang ada orang? Enggak ada. Bodo amat. Cuma kita doang bertiga. Aswan, minggir Wan. Hati-hati. Aku di atas, woi. Nabrak. Gue enggak sampai elok. Quick save itu settingannya. Alah, mak mikrofonku. Lupa aku nggak ngeliatin navigation. Siapa nih yang duluan, Reja aja apa Aldian? Bebas. Terus siapa lagi dah tuh di belakang Reja ya? Gua.
ngapain enggak? Jadi itu si Aldion ya. Ngapain ya Aldion? Susah apa asli? Parkir itu. Tunggu si Aldion dulu. Kabar tuh asli. Gue depan. Gandengnya dua sih. Untung bukan gandeng 10 tuh. Kayak gimana gandeng 10, mending jadi kereta api aja dah tuh. Ada anjir gandeng 10. Kalau dunia nyata mah gak bakalan berat. Ada tuh. Ya ada, tapi kan mesti dua ini, dua mesin. Bawa gabah tapi kayak yang bawa mesin gede-gede gitu kan, dia depan belakang ada kepak mesinnya lagi. Ayo cepet ya. Duh, Aldion kan nge-lag dia. Di sabar, ini baru mau masukin tol jalan sempit. Setir kalian mereknya yang mana? 120. Kalau postingan di grup ETS itu langsung ke pos atau mesti SSC admin dulu ya? Ke pos aja langsung. Oh. Nantilah aku share kalau di itu. Nah kan kayak ngebug lu belakangnya Aldion. Beda lu berapa aja kencang banget ya. Terus kan gue enteng. Ya kalau 100 ya tetap 100 sih dia. Kira gue salah lagi tuh jalurnya. Itu bisa lewat mana aja tuh, bisa duluan. Tapi terowongan lurus ya, jangan ambil kanan. Lurus aja? Iya. Apa lalu bedanya kanan sama kiri? Beda. Lurus kanan di. Kanan. Gue lurus. Sama ya. Belanja langsung. Oh ngeblong banget lo. Lo di belakang gue Wan. Aduh gue ya. Aku 120. Kok lebih di gue 100 ini? Lu berapa 100 berapa aja ngebut kalinya. Nah, ayo. Gue ngeblongin Andi dulu. Lu ngeblong gua, gua ngeblong kasihan siapa tuh. Ngambing berat, ngambing. Ini gua udah pake cruise control nih. Ya, dah. Nah, mati nanti biar ya. Aldion ngeri ngali lu. Jaga jarak. Nah, aku ngegas lagi. Syukur ini spasi. Tunggu. Ya itu sepas itu kalau buat ini nih parkir brake kayak apa ya? Rem tangan istilahnya. Parat itu ketinggalan nabrakan kalian. Anjir gua nabrak tuh. Nabrak apa ya? Paling tiba-tiba cu. Ayo udah di. Ini gue nunggu depan nih. Ayo Wan, jalan Wan. Yo. Gak bener emang. Lebih panas ini ya, lebih panas Aksur Kipal asli. Enak kan ini berat arc sword
apalagi gua PC gua ntar mati kali. PGA aku sampai 171 gitu Celsius panasnya. Nambah 9 lagi itu udah enggak bagus. Ini jaganya 100 nih, Di. 100 kan, 100 ya, 100. Bentar, bentar. Awas lu, enggak. Awas lu lebay. City or aku pas 100 ya, 100. Sama nih pas 100. Kayak gue 90 deh. Karena kan bawaan gue pelan tuh. Edikit. Jalur berapa aja? 90. Gue 100 kambing. 100 wey. Kan keren gue bawaan lu pada berat. Jadi gue kan ya kan 100 kilo ya 100 kilo dia beratnya. Cuma beratnya itu pas naikkan aja nanti. Naikkan turunan yeah. Jadi kenceng. Yang berat itu jadi kenceng. FS gue cuma 20 cu. Padahal scaling 25 loh. Udah low lah. Lumayan 80 coy. Gue ngeliat FPS sih. Aku 80-90 FPS. Berat kali naiknya. Berat kali naik. Sampai turun ke 80 ini. Ajak Bang Ami nih, enak nih. Hah? Ajak siapa? Bang Ami. Yang ini saudara Bang Tara. Saudara Bang Tara. Ajak Bang Tara aja langsung bar-bar semua. Bang Tara sama Bang Ami. Bang Ami saudaranya main. Oh, Bang Ami ya main. Ami Taba channelnya. Alif Ata Sa. Ini lepas yeah. Tangan enak. Kalau pakai setir enak emang. Kalau pakai mouse kan. Jadi gue cuma satu tangan aja. Ah, pegang mouse doang. Gue dua jari doang malah. Sambil sambil coli bisa ini. Kalau kalau dua layar bisa lah. Buat. What the fuck? Berat loh kalau dipakai dua layar. Ini gue dua layar. Gue dua layar. Kayak ntar gue up satu layar doang. Aku kuat sampai 400 meter anjir jauh banget. Makanya kita kan bedanya 2 ton gini. Jelas berat. Aku kan 110 aja. Pan lu tau gak yang berat? Yang bikin berat apa? Apa? Gardan lu aturan 6x2 ya. Udah tahu bawaannya berat pakai 2x4 pakai 4x2 anjay 4x2 2 kali sama aja sih. 4x2 2x4 2 nya depan 4 belakang. Nah harusnya kali 3 ya. 6x2 6x2 iya yeah, yang roda yang rodanya ada 6 yang rodanya ada 4 belakang iya yeah, sama 6 depan 2 belakang 4 arti enggak 10 lupa. Aja langsung enggak ada pak. Aduh. Lu mau narik kapan cu 10 gardan itu kereta kayak train simulator itu kan ada itu yang narik apa trailer Volvo yang gede kali itu
narik 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 mesin mobil itu bagus nggak sih spin terus nih berat berat itu game ini apa tuh off road kita dan itu game gabut asli itu lu nggak tahu tujuan lu mau kemana setelah lu yang mana game itu apa spin terus oh, jadi kayak game off road gituan kemarin kan bukannya kita main kan iya kita main oh. Pernah pernah main tapi yang bajakan bajakan ya itu off road itu kan nanti yep. Aku nggak paham sama main game kayak gitu sama liatnya kan dari samping iya pusing wey terakhir ATS lan bagus an terkait kayak Optimus Prime. Iya keren, aku suka gua ATS cuma nggak ada duit beliin ya. Ah dia ulang tahun ya aja. Iya aku ulang tahun loh. ABD kan. Cewek cewekku aja ngasih hadiah, wey. Ya bodoh amat mengubur ngurusin aja. Pas di SW kalau nggak SG yang pas lagi apa tuh kancing atasan dibuka. Tidak ada di atas buku. Kacau, tim barbar emang kacau ini ya. Tim barbar ini. Woi, ya, turunin 80 ya. Oke, oke. Ntar aku ngegas sekali lah. Ngejar ketinggalan lo, 500 aku. Udah 300 nih. 85 dah gue di pelan banget ntar ketabrak sama lu pada. Gue 82, gue nunggu akuan sampai 100 meter baru gue 100 lagi. Soalnya tanjakannya banyak kalau di mana? Skandinavia. Yo, gila gue baru tahu loh Finlandia itu nomor 1 terbanyak pulaunya cok. Ada berapa ribu? Ribu 40 ribuan. Gila. Gila. Indonesia bintik doang. Kalau Indonesia berapa? 17.000. 17.000-an. Indonesia tapi pulau bintik-bintik. Beda sama Indo. Kalau Indo kan pulaunya bisa dihuni, kalau enggak bisa. Cuman kayak sejengkal itu. Kayak batu ya. Doang ya. Ya ini pulau SpongeBob lu tau enggak? Kayak gitu. Kenapa gitu tuh yang sering di film-film tuh? Alah, gitu. Jaraknya juga dekat lagi. Itu niat kali ngitunginnya. Siapa yang ngitung itu sampai tahu? Lek-lek. Normalin aja 100 ya. 100 aja. Kaget gue nge-lag anjir. Normal nih. 100. Woi, tuh. Woi, ngelek. Woi, anjir maju mundur tuh. Ngelek. Lu kalau belum pernah lihat truk maju mundur ya nih, lihat nih. Ngelek kayak ada makin internet dah. Bentar, gua matiin YouTube dulu ya. Gua sambil nonton streaming akun soalnya. Woi, Aldion. Ekor lu. Ekor lu ngeri kali, wey. Odense. Odense City 80 km. Kalau City 80 km, kalau residensi 60. Kalau keluar dari kota normal 150. Dan 100 aja. Kaget lo. Ntar aku naikin 100 lagi nih. Ketinggalan lagi ya kambing. Gara-gara Aldion tadi ngagetin. Langsung keren. Santoy. Tuh, ping gue paling gede. Ya, aku juga deh. Namanya juga kan server Eropa. Oh iya. Server Eropa emang 200-an ambang. Paling parah di 99. Asia gak ada Asia, ya? Singapura. Kalau gak salah pernah ada. Asia yeah. Pernah ada. Dulu ada Hongkong kalau apa gitu. Iya Hongkong. Dia kalau sepi ya gak bakalan dimunculin.
Iya. Apa? Gembok, ya ntar ntar. Pas lagi jalan lurusnya, gembok ga? Mustahil. Sambil lari lo, sambil gembok ke Sleo. Dan Pak gua kedatang dong. Ketinggalan aku. Ntar aku gas ngeblong, aku ngeblong. Kalian 100 aja. Eh, ini foto di tanjakan kan nih? Di jembatan ini. Ayo. Ayo foto dulu ya. Ini. Ntar, ntar. Tanjakannya, tanjakannya atau tengahnya? Tengahnya, kan. Lurus atau di baris, bikin baris gitu. Baris, baris. Oke, mau. Ke sini aja. Yang maju-maju itu. Ya, itu aja. Ya. Ya, gua sambil gembok nih. Siapa yang foto-foto? Yang ahli moto aja. Ya, fix gua lo enggak bisa. Jangan, jangan diratain, Mong. Kita bikin berjejer kayak gini. Batasnya trailer. Batas maju lagi, maju lagi. Tak. Maju dikit. Ya, maju dikit. Oh. Ya. Oke. Okay. Ntar dulu. Mode foto. Mode foto. Eh, matiin mesin enggak? Enggak usah, enggak usah. Matiin hajat aja. Udah. Belum. Matiin hajat dulu, matiin hajat. Matiin hajat, 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 foto-foto. Ayo, tukang foto, foto, tukang foto, foto. Ayo, tukang foto, foto. Ya, foto, ya. Ntar lu gue ganti utas sih. Biar nama gak kelihatan kayak gimana sih? Di foto studio. Foto studio terus? Foto studio. Foto studio terus apa? Biar namanya gak kelihatan. Benar ya. Kan ada app, oh ya Apple 11. Kagak rapi amat sih markirnya. Gue nepe. Aku gak rapi loh. Ini motor, ambil dari mana ya ntar? Aku gak rapi loh, jelek woy. Apa? Biarlah. Kayak gitu. Cara ini namanya apa ya, lupa gue. F11. F11. F11 itu mana? Gak rapi kali asli. Hagi kalau gak salah beli ginian kan? Hagi. Gua ada akun FS21 lagi tuh. I think belum ada PC dia. Dingin nyalain. Jelek lu tempat fotonya ini. Pagi-pagi masih gelap. Soalnya polos dia, enggak terlalu gitu bener. Udah. Baik. Udah gua dapat berapa foto nih banyak. Foto dia apa polos sekali kan modal cuma modal tiang jembatan. Ini sebenarnya bagus kalau misalnya ada view sorenya, ada mataharinya bagus. Oh, cerah. Bisa sih dari belakang kalau mau fotonya. Itu kan depan tuh ada matahari tuh. Find the star. Yep. Cuma kagak kelihatan Bambang mukanya, masa lu motonya pantat doang. Yuk, masih jauh nih perjalanan. Ngelewatin rep kota lagi deh. 1, 2, 3. Sudah lagi masih, tapi jaraknya jauh. Masih jauh. Nah yuk, gas, siapa duluan? Gue lah tetap. Gas ya, 100 ya. Lupa aku pakai mouse. Hampir.
Blong ya. Blong di. Blong lah, yang blong. Turunan nih. Nih, blong nih. Taruh ada pintu tol ya. Pintu tol pelan-pelan, pelan. Kan ada yang langsung keluar. Sebelah mana tuh? Gak tau, udah gue lupa. Oh, yang tengah-tengah. Oh, itu. Apa tuh lupa. Dia langsung gitu. Oh ya, kalau mati langsung bluetooth gitu lah. Pokoknya ada alatnya, scan-nya buat scan gitu di atas. Nonton Return Anip gua. Ini bagus nih, kalau foto nih, kan di... Gak bagus, kita ngeblak ini, ngedepanin. Seharusnya kita ngebelakangin ini mataharinya yang bagus. Ntar, di Oslo biasanya bagus-bagus tuh. Kita kan ke ini, arah matahari. Bukan pantatnya yang dipoto, Pak, kepalanya, woi. Iya, lo ngeblok di. Kagak, gua mau main lu, woi. Oh. Oke, 100 ya. Woi, jangan ke kiri-kiri, cu. Kang Mepet itu, Kang Begal itu, Reja berkeahlian. Ini buntut gua panjang. Mantan tekan legal sih. Ini truk apa ular dah? Lu ngapain diem di? Gak nabrak kan? Gak nabrak aku. Lagi garuk-garuk hidungan, nyantui. Dian, diem. Kaki di atas. Di, Aldian. Dian. Di, oh DC. Iya, tunggu dulu. DC. Lagi DC. Saya pemirsa. Oke, sap dulu. Kayak gimana sih auto save-nya? Itu di setting juga ya auto save. Save. Aku mau sharing ke ini dulu dah, ke grup. Share in the group. ITS MPI ya. Woi, my internet is lost. Lost mana internet gua? Lu dia. Untung pas media lagi enggak ngelaw. Kenapa kalau ngelaw? Sehari. Dying the sun. Delpino. Your internet lagi, lost. Lagi restart. Oke. Okay. Restart modem. Prehead. Ingat ja, jalan-jalan ja. Tiba-tiba Aldion diem gitu tengah jalan. Hampir nampak aja. Gua kira tuh tadi DC. Totonya gue yang DC aja. Agak, gua kalau DC ada tanda-tanda di internet gua, modemnya mati. Tapi kan di tepeling itu, kalau nyala udah pasti DC. Apa kau agak bisa men? Agak bisa masuk dong. Kenapa? Gak bisa masuk tuh ke SMPI. Kenapa yang bisa masuk ya? I don't know. Jangan lu nggak update lagi. Update lagi. Enggak, connection. Aku ke pom bensin dulu dah. Markir terus, markir pom bensin. Boleh tuh. Ya, ke pom bensin. Terus dulu. Kan ada tempat parkiran ini sebelah. Habis ini. Belah. Oh, ya. Masih ada suruh men. Oh, tak. Yang sambil ngisi dulu bentar. Kok nasi keluar?
kok gak bisa ngisi? Oh, sebelah sana ya? Yang ada tandanya. Nmax, Nmax salah weh. Oh, Nmax itu artinya mengandung kata-kata unsur itu ya? Iya dong. Ada cewek, gue ngomong, gue assalamualaikum gitu. Nmax. Berapa euro nih kita ngisi? Banyak kali loh. 378 euro, 268 liter. Nanti dia gangguan sinyal ya? Ada gangguan sinyal nih kayaknya. Kan itu ada lahan kosong kan depan. Blokernya berapa lagi? Parkir situ aja. Atau kita pengen ngebelakangin ini aja. Belakangin matahari itu. Abang gue cari handle dulu. Belakangin matahari yuk. Ya. Oh, ini pas. Aku sampingmu ya. Woi, sabar woi. Oh, kayak gitu aja. Sama Sanjo. Yo. Oh, asosku. Kubundur. Internet gua error. Oh, gua kira no collision loh. Serius enggak no ini. Enggak. Woi, aku panjang kali aja enggak bisa ya. Aku lupa aku kepanjangan ya. Enggak bisa aku ngikutin kamu kalau kayak gitu. Trailernya itu taruh dulu. Apa nih? Woi. Woi. Ya. Kagak mau tuh ternyatanya. Ayo, kenapa tuh? Kami masih menunggu. Gak ada yang error padahal. Minta maaf. Orang nyala, dan nyala. WLAN nyala. Enggak ada masalah. Ada yang tahu enggak? Problemnya apa? Apaan? Semuanya nyala semua tapi internet seru. Mana seru? Oh, coba lu pakai kabelan. Iyalah. Coba kabelnya copot, cabut lah. Ini lagi. Sama reset wifi. Reset. Wah. Sama reset itu buat ini. Copot itu aja sih. Routernya reset. Di ini mati. Nyalain lah. Reja gak ngotak markirnya. Ekorku panjang kali, yui. Wih, macaran. Wifi-nya juga error, cok. Wifi-nya error? Iya. Matiin wifi-nya aja dulu lagi. Matiin, terus nyalain lagi. Tunggu berapa detik, gini. Pas matiin. 10 detik. Wifi-nya error, internetnya error, deh. I don't know. Seharusnya bisa sih, karena Discord-nya bisa. Itu pakai data, cok. Oh, data. Aku tuh pakai data, emang berat di. Ini BG komputer, cok, kan laptop. Nih, kalau bisa transfer data nih data gua, tak ada teman kawan di. Internet, apa? Apa ada perbaikan? Coba telepon dulu. Ya udah main pakai data nah. Aja. Ja majuan dikit ja. Oke. Oh iya. Yeah. Soalnya punya aku panjang. Apa itu? Boleh dulu. Ya sok. Oke, foto. Silahkan foto. Nah, di sini kan ada cahaya mataharinya sama rumput. Kayak gini kan mantap. Bisa. Ya, telah gugur satu orang pemirsa. Coba telepon dulu customer service-nya coba di. Kalaupun telpon customer service jam segini gak ngontak ya. Siapa yang kontol?
Oh, pos media 24 jam sih. Man. Besok kan libur, hari libur, cok. Gua sih biasanya nambah media. Anjir, pos media. Pos media 24 jam. Iya. Yeah. Ini sekarang cut chapter jam 12, telepon. Tolong aja. Layanannya emang bagus ya. Cuma kalau untuk uploadnya kurang. Ingat, aku lagi live. Kalian indoor sama. Oh iya, cuy, lupa. Apaan? Aku kan lagi live, woi. Kalian indoor. Indoor apa? Oh, iklan. Dan. Wah, cantik kali, woi. Mengkilap, mengabing. Yo, ultra emang nah. Best emang. Udah gue foto, ntar gue share ke ini. Betul deh, gak ikut dulu. Si problem. Gak ikut dulu. Ya gak ikut dulu. Oh. Udah stop situ. Stop di sini. Ini serius nih, mau stop nih. Kalau gue stop di situ, kalau pada mau lanjut, lanjut aja. Pakai kota, ayo main Roblox. Oke, okay, go. I play in enggak enak cuman main di HP tapi sih lah ya PC mana bisa pakai wifi kambing. Oh iya lo gak ada TP linear lupa gua asli suka kali aku manja sama grafiknya lo ultra dari dulu buat manja banget enggak. Tapi kan jalan berapa ini udah lumayan sama perjalanan. Kalau jalannya kurang sih menurutku. Cuma ininya apa? Hewan, kita sampai dua hewan. Gila kira, gila sih ini. Di atas itu ada bintang loh. Emang pas bener ini pak. Udah aku udah berapa kali foto itu. Berapa jauh? Masih berapa jauh ini? Jauh banget sama perjalanan tadi. Ya udah yuk. Yuk. Gas. Duluan aja. Ya. 100 ya. Gila mataharinya melawan. Padahal mataku udah keset-keset juga sih. Oh, aku angkat tangan aja ntar gua ini. Kayaknya tapi ada perbaikan. Selama aku gak, selama aku duduk gak bakalan ketiduran. Iya lah. Tidur duduk cuk. Aku agak kan ada orang yang bisa ketiduran pas duduk. Gue dong. Gue kalau tidur. Ja sabar Ja, lu ngegas kali dah Ja jadi orang. Apa nih? Apa kuliah ya? Belum enter goblok. Kok enggak bisa ini ngetap ya? Kejauhan apa? Pakai social distancing. Social distancing pakai truk kau kayak gitu juga. Aman. Wah. Ini bawah laut nih. Iya. Gua. Keren itu di atasnya tadi. Nah, jembatan nih. Iya, masih gelap. Airnya keren ini. Aisyah. Ampun nabrak aku. Lebih ada penambahan fiber optik kali di fiber optik keluasan ini gak ada pemberitahuan cok di email. Lo udah notifikasinya ya yang kayak main pers media gitu gak ada gua ngelake kenapa nih Cina kenapa Cina nih trend. Cina kambing kalian rasis Cina trending ini ya pintu tol awas lo lewat kiri aja lewat kiri kiri gue mau bayar eh gak bisa deh
Gak bisa woi, kiri woi. Anda sesat hampir nabrak. Cepat dong. Bisa gak nih? Woi. Woi. Gil. Kenapa? Cina ngap, cok. Ngebuang jenazah ke laut. Serius? Warga negara Indonesia. What the fuck? Oh, yang itu yang dari Korea beritanya. Iya, berita itu. Ih, anjay. Wih, ada kereta, cu. Yo, guys. MRT. MRT kamu. Ya. Gua DM dah, gua DM. Gua DM. Selamat. Sekarang pagi apa malam sih? Malam ya? Subuh. Pagi. Pagi masuk. Malam. Masuk pagi. Malam matan. Selamat pagi. 80 lewat. Enggak, 100. Ntar dulu, ntar aku deket dulu. Masih 60 ini, 70. Masih setengah perjalanan lama ini. Ntar aja kalau udah capek, kita turun di kota. Palingan 1,2 1,3 sejam 30 menit aja lah. Okay. Soalnya setengah perjalanan kan kita startnya jam 12 tadi. Maksudnya saya juga mau ke tempat saya. Malah daring lewat. Daring tiba-tiba ada hacker masuk. Gak lucu itu sih. Kita buat laporan dulu, geng. Buat laporan, guys. Supaya direspon. Aldi mah cepet dia apa? Nyusulnya oh. Kalau bisa logit. Dia mau cerita, bekas supir malam, gue bekas begal nunggu supir lewat. Anjir. Aldi mah supir itu pantura aja. Iya. Buset, Pantura. Bukan. Padahal aku enggak pernah ke Pantura kan, tahu gitu. Gara-gara terkenalnya Pantura ngebut gitu. Tapi itu kan parah di Pantura. Truk-truk cabe, truk gitu, truk ikan biasanya. Kemarin tuh ada truk ikan kebalik. Sayang dong ikan. Mana ikan mahal pula. Ngejar ini, dia ngejar waktu kan makin cepat. Jangan bilang makin... enggak dah. Jatuh tempo tanggal 5 Mei. Udah bayar wifi anjay. Apaan? Jatuh tempo wifi gue 5 Mei, tapi sekarang 7 Mei. Lu udah bayar belum? Iya, kalau belum bayar biasa tanggal 5 udah mati. Lu belum bayar. Kalau belum bayar tanggal 5 biasanya udah mati. Enggak ada mati kan. Tapi kan tanggal 7 Bambang. Mungkin belum dibayar, tunggu aja. Cangcok. Oh iya, gue enggak ngecek dulu ya, bentar. Gue cek juga. Kan ada bayar awal bulan. Kalau IndiHome kan 20 dia. Oh iya, Om. Iya. Bisa aja ya belum bayar. Biasanya ada sih notifikasinya di aplikasinya atau nomor telepon lewat udah email apa belum gitu. Email lebih sering. Kalau aku di telepon sih. Itu mah kebiasaan di home aja demen telepon. Apakah BPS mau ditaikin bu menjadi 20 BPS dengan menambah bla 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 kambing? Selamat. Emang lu berapa ini di? Sampai lu daftar dari tanggal berapa ini? Daftar apaan?
itu oksigen. Udah 2 tahun, cok. Oh, berarti masa promo udah habis dong, aturan bisa jadi turunin. Udah dari dari tahun kemarin udah turun tuh jadi 25. Kan kita jadi ngomongin inert ya. Woi, malah inert kalian. Kita main apa ngomongin inert. Oksigen yang penting kagak bayar anjir. Provider tuh lah. Dengerin dulu kasih kami ini provider. Eh. Lu kesah. Masalahnya aku enggak pernah ngalamin masalah kayak gitu, wey. Berarti di terlalu bagus. Daerah gua di sini lancur. Lancar. Daerah gua di sini juga bagus, tahu dan ntar pasti nah. Biasanya sebulan, sebulan atau dua bulan baru kambuh tuh. Ntar pas di Bals. Apakah sudah membayar tagihan bulan kemarin? Bangsat. Ada denda nggak tuh di kalau telat bayar? Nggak. Di gas di. Gas apaan tuh? Ya di gas. Gas. Gas di rumah di. Gas di. Gas di rumah di. Coba bisa ini. Ajak tumpangan ya kan. Lu 100 kan? Ya. 100 nih dari tadi. Oke. Okay. Itu belakang gue. Kaget aku. Gua ambil kanan, lu kiri dah tuh. Ngeri. Ngeri kali ya. Jadi, ini mah fix belum bayar. Udah gua mau nonton. Ja, tunggu ja. Tunggu, oke. Aku ngerem tadi. Lu nonton Netflix. Wah, oh, gua bukan Netflix. Kali aja kan lu langganan sama Netflix, wah. Oh, gua pernah tuh langganan. Lagi bagus-bagusnya tuh film. Oh, sekarang ada HBO Go kan. Soalnya kan corona. HBO Go lebih bagus tuh. Hmm. Soalnya kan Disney juga mau ini terus kontrak sama Netflix. Ya, jadi ngomongin gini ya. Kita main game, boy. Ayolah, tolong Netflix, sponsor. Sponsor, ya. Nanti di gambar kalau aku live gitu, Netflix, ya. Nggak ada hubungannya sama sekali mau sama nih game, boy. Bisa dihubungkan. Kayak gimana? Tolonglah. Tayo gitu. Tolonglah provider bisnet ke IndiHome sponsori lah. Sponsori itu ya. 300 Mbps aja. aku paling enak lihat temenku ya. Dia streamer kan. Jarang ada yang nonton tapi dia dapat ini, dapat kontrak sama Corsair. Corsair. Oh, Corsair. Iya. Yeah. Itu berarti beda kualitas. Kan kalau sponsor itu kan kualitas yang dicari, man. Enggak. Kayak Bang Tara. Kayak Bang Tara aja. Kualitas. Gila, gajinya gede banget ya. Ya, karena kan dia bikin film juga, Bapak. Gue inget tuh The Hideout tuh 100 juta kan, ratusan juta. Lewat terowongan kan bagus nih, man. Wih, gila nih pemandangannya pahat banget nih, bukan main. Kalau pakai CBR 1000 enak nih. Donat lah game-nya. Alright. Nonton YouTube. Nonton YouTube pakai paket data. Kenapa nggak main aja pakai paket data? Kan HP Android bisa disambungin pakai kabel. USB. Kenceng itu. Hebat. Nggak mau dia. Dan aku juga nggak tahu caranya tuh. Enak aja kok. Kabelan itu apa ya? Kan di pengaturan jaringan itu yang WiFi bisa tuh. Posting kabel berapa perjalanan biar
Oh iya, mati lampu lah. Tapi kan sekarang lampu dinyalain minimal siang. Ini Eropa. Kan mobil emang semuanya udah nyala otomatis ya. Iya. Di Indo tuh plat nomor depan tuh harusnya dihilangin. Kenapa dah? Merusak estetika. Merusak keindahan aja gitu. Di Indo gitu kan banyak yang bilang bahaya tuh plat nomor depan apalagi kalau motor sport. Aku kemarin itu ketilang gara-gara plat nomor depan. Soalnya nggak Iya. bisa kutaro, sama polisinya malah nyariin gitu, nyariin tempat naronya. Mana ada CBR old itu, CBR bikinan Thailand ada plat depan nggak ada. Terus gimana ketangkepan dia? Ya udah kena tilang. Cara damai nggak? Enggak. No. Anu. Terpaksa aku kan ngurusnya keluar kota dulu gitu. Soalnya pas lagi di luar kota. Lu biasanya kayak gitu langsung main selipin STNK STNK bocah. Enggak bisa soalnya di kantor ya langsung cuy. Polisinya Oh. banyak cuy. Yang ngecek juga polisinya beda-beda cuy. Oh, gila gila gila. Belok kanan, belok kanan, belok kanan. Belok kanan. Bentar, bentar. Ambil kanan, ambil kanan. Lu mau nabrak apa ya pak? Lupa, ya, belok kanan. Terus kontrol matiin dulu. Eh, udah mau nyampe nih, Mas. Masih belum. Emang udah mau sampai? Itu tadi kalahnya Oslo berapa meter lagi? Oh, Oslo ambil jalur kiri. Ah, berat kali 60 sampai turun ke 60 berat bener ini. Nyampenya siang, Wan. Atau mas sore, biar bagus. Ya nunggu siang sama sorenya lama. Dan di sini gue juga udah selesai ini gue main ini nih nonton Grown Ups menikmatinya pas media kan TV boxnya yang paling mantap 40 menit paling. gak nyampe lah ini bagus nih Wan pemandangannya tuh kita pas lihat di matahari. Indahnya pemandangan. Ada lu telete. Ini besok aku mau nyurpe ini man kontrakan. Aku ketinggalan. Oke, gue turunin. Jauh bener. Lu berapa dah ngeblongnya? 100. Masa 100 kenceng kali sih. Iya, serius. Coba, bentar, bentar. Aku 100 nih. Ambil kanan ya, jangan ambil kiri, gue lagi berhenti dulu. Dah gas langsung ya. Ntar lu ngecek map. Oh, dikit lagi tuh kan. Gas ya. Oke. Asik, wah. Terus media Everybody. sekarang layanannya ini TV boxnya kayak apa IndiHome. Lo XBO nggak Wan? Hah? XBO Apa tuh? HBO HBO kayak buat nonton gitu. Oh, enggak. Channel lokal doang kan ada yang enggak yang nambah kan. Oh, nambahin beras sih udah 25.000 doang. Ntar gue mau nelpon juga. 25.000. Karena ada promo kan kalau First Media kalau pertama kali masang 3 bulan dibuka semua. Sama kok IndiHome juga kayak gitu. Enak nonton anime di TV. Oh iya, Animax ya Wan. Iya.
pemandangannya bagus, foto foto di sini. Iya, kan kita ngelakuin matahari nih, menyampingin atau belakang gitu. Ya, bentar bentar. Ambil tengah ya. Ambil kanan, kanan, kanan. Aku di sebelah kanan ini. Oke, 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 oke. Bentar, bentar. Pas lurus nih berarti. Jangan lur, jangan rata. Coba gua ini dulu. Matahari di atas nih. Oh iya, mau sore nih berarti tenang. Tangan berapa foto udah aku ambil ini. Padahal kalau mau sore juga bisa sih, kan di setting Saturn masa matahari Iya. sore di atas. Ya. Ya, jalan yuk. Bentar bentar bentar. Wih. Ya udah, lu udah motong kan, nanti minta. Lu moto, lu naikin grafiknya. Iya, yeah, ini gue pakai ultra kok. Seratus, seratus, seratus. Lama aku naiknya, wih, 100 berapa? Gak lagi-lagi lo pakai dua trailer gitu. Berat aja sih, gak beda jauh, cuma nanti markirnya susah. Markirnya cari tempat lega dah. Kantor kita dari Oslo baru ke cari ke Inggris. Emang berapa kilo lagi? Gak tau nih, lurus lagi nih, kita akhirnya. Kita lihat dulu. Bentar, 173. Oh, bentar lagi. 170 kilo lagi. Bentar lagi berarti. Ini kalau blong nih, Wan. Bensin masih banyak lah. Masih banyak itu sebenarnya, isi full juga lu pengen bolak-balik bisa. Depan ada tol. Cruise control. Open. Itu yang paling kanan bayar gak? Pakai itu gak sih? Autopass ya bisa. Autopass. €12 €1 berapa dah? Nggak tahu dah. Gila pemandangannya. Andai bisa lewat ya itu loh, naik ke tengahnya itu loh. Oh. Tengah jembatannya. Bisa tekan tab dong aku buat lihat itu. Tol lagi tuh. Enggak, beda-beda. Itu arah lawan. Wih, di bawah gunung. Kita ke bawah gunung. Trauma. Auto save. Berapa lagi nih ya?
farming ntar nih, berame lah. Pegel tangan gue. Lo gak ini gak pake cruise control? Yang pakai cruise control kok. Ini maksud gue tanganku yang di mouse nya ini. Gue pake jari pak. Pegelnya juga. Ui. Udah mau nyamping 80 lagi. Pernah kan dulu ada ulangan di PS1. MP. Sebutkan negara-negara Skandinavia. Oh, tak. Eh, kok gue ngelag-ngelag ya, Wan? Ya, lu ngelag-ngelag. Awas, aku kirimu. Jangan dipepet, uy. Awas, jalan tol. Tol ini lagi. Anjir. Lu nabrak gue ya? Enggak. Ini ya tol lagi bayar. Oh ada autopass paling kan sebelah kanan wi. Ayo ayo. Agak nge-lag akuan tadi. Autopass kanan. Kok beda gitu autopassnya, kukira itu apa. Belanan kayak gue lagi nge-lag. Eh gak usah deh. Berat ya. Ayo. Go straight on. Eh, udah mau nyampe. Mama mau parkir, mau foto-foto di mana nanti? Mantap, kita cari. Pelabuhan, tar. Pelabuhan. Emang bisa tuh pelabuhan. Gila gue di kamar ngatin lampu, gila kayak benar-benar nyetir cuk. Ini benar-benar di bawah ini sih. Mantep. Keep right, then exit right. Exit right. Itu suara darimu ya. Notifikasinya kayak gitu gak. Nah udah sampai ini Oslo. Ntar lu lewat mana ya, gue lupa. Belah kanan itu ke Oslo nya. Os, gue mundur duluan. Gue mundur dulu, hati-hati ya. Gue mundur aja. Finding new world. Pelabuhannya aja itu. Itu apa deh? Majuin ya. Bikin lurus. Ayo, oke mantap. Lulusin dah. Lulus. Mana ada lulusin kayak gitu. Nabrak-nabrak tuh. Ya. Lulusin B1. Wow. Luas juga itu Oslo.
Welcome to us. Chaos lo. Pas banget lagi. Pas bener jam 2 loh. Untung banget gue. Jam 2 sampainya. Mana nih? Enter the depan. Take the first exit. Dalam. Dalam lah, jalan. Lalu, dalamnya di mana yang kelewat? Entah, bagusnya di mana? Itu ngebelakangin kapal. Sebelah sini. Tapi ada trailer-trailer gitu. Ngebelakangin laut nih bagus lah. Ngebelakangin laut. Ah. Sebelah mana? Sebelah sana. Ah. Sabar. Ntar aku mau lihat dah angle-nya. Enggak, bagus di sini nih. Kapal kan. Bagus ini, coba kau lihat. Nah, ini kapal. Bagus di kapal ini. Cuma aku mau muter. Ini bukan ini ya, enggak bisa area ini. Time, we are here. Belakang kapal sini. Ngebelakangin kapal. Wih, gak bisa aku kayak gini, wih. Aku muter dulu. Bagus kan tuh angle-nya? Iya, yeah, bagus, bagus, bagus. Kalau laut kan kosong. Gitu. Kalau airnya kelihatan sih oke. Soalnya itu kosong. Akhirnya sampai. Matiin mesti. The mic gua 16% lo gara-gara tadi tuh. Ngelag. Repot-repot dah lo man. Pepetin dikit. Nah. Dah. Eh, kelewatan, Pak. Lu-nya yang maju. Sabar. Nah, ya pas dah yang kayak gitu aja. Ini. Ya. Cek lo gantian foto. Sang. Lu foto juga dah lu. Jadi dua orang yang moto. Udah beda angle dah. Kan keren kayak gini. Lah, disconnect dia. Kikit. Raja kikit. Lu pengen login lagi? Gue dapet 2 pot. Lu lagi dapet berapa ya? Baru 1. Ayo deh login. Kurang outdoor rasanya kalo dapet 1 sama 2 doang. Ping gue 500 berarti tadi. Login dulu buat foto. Dulu pertama kan kirain gue KTF ini kan ini warnanya ada truk Optimus, udah cari dong, gak ada tuh ini. Tapi gue lewat.
di lo di jam 2 kan? Ya jam 2. Mantap. Oke, fly. Kemana? Ada gue, Pak. Belum. Dah. Nah, tuh. Oke. Yuk. Foto lagi. Foto lagi. Kok kagak ada? Gue fotonya. Baru pengen ku ngambil foto tadi lu hilang. Ini fotonya enggak bisa pakai drone apa ya? Enggak bisa. Itu kan 0, lu mesti 0 itu. Kamera 0. Oh iya, lupa ada modnya itu, lu pakai mod. Scriptnya itu kalau nggak salah. Oh iya lupa F11 gue. Asli, ah. Bagus gele. Oke, mantep nih. Pemandangan. Bagus ini. Oh, buat tahu. Nah, cerita. Oke, udah. Terus. Udah. Terus. Nah. Dan nih. Yuk, dah. Oke. Ya, sip, mantap. Share foto di grup. Lo, ya. Tapi jangan langsung dikirim, soalnya dia ke kompres. Pakai jeep gitu loh, tahu kan? Dibikin rar dulu. Emang kenapa, Wan? Ke kompres, jelek nanti fotonya kalau ya. Oh. Dari kecil fotonya. Jeep. Jadi rarin, jadi inrar baru kirim. Udah ya koop ya ininya. Ayo. Apa? Gimana? Terus Discord. Oke, thank you yang udah nonton ya live kali ini karena kegabutan. Nah, pas kali streamingnya 2 jam lewat 3 menit. Thank you. Ya, udah nonton. Yo, sama-sama. Word.